Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti narkoba dari ungkap kasus selama Februari hingga Maret 2024. Total barang bukti yang dimusnahkan senilai miliaran rupiah. Bertempat di lapangan hitam Mapolda Jambi pada Kamis 29 Maret 2024, Ditres Narkoba Polda Jambi bersama unsur Forkopimda serta dinas terkait seperti BNNP menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus pada bulan Februari hingga Maret 2024. Barang bukti yang dimusnahkan ini sejumlah 20 kg dengan total nilai 30 miliar rupiah. Dikatakan Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser, dari hasil pemusnahan ini diperkirakan telah berhasil menyelamatkan 114.512 nyawa masyarakat dari dampak buruk narkoba serta telah menghemat anggaran negara 500 miliar rupiah untuk rehabilitasi. Ditambahkan Saiser, pelaku narkoba yang diamankan ini cukup licik. Barang haram yang diamankan ini sulit untuk dideteksi sebagai narkoba. Namun setelah dideteksi di laboratorium Palembang, barulah barang haram tersebut berhasil diurai dan terdeteksi sebagai narkoba. Pihak Ditres Narkoba Polda Jambi mendeteksi barang narkoba serta pelaku yang diamankan ini merupakan jaringan internasional yang sama, yakni jaringan Ferdi Pratama. Sabu adalah 1,7 kg. Kemudian ada ekstasi itu sebanyak 10.320 butir. Kemudian ada sabu yang dibuat jadi tablet. Jadi sekarang kan modusnya kan pinter-pinter dengan orang ini. Ya kayak seperti tadi itu sabu dijadikan tablet itu kalau kita tes alat kita nggak terdeteksi. Tapi setelah kita kirim ke lab Palembang baru terurai kandungannya, ternyata mengandung metafetamin. Kemudian dari tadi barang bukti yang kita sebutkan tadi, ini kan kegiatannya Februari sampai Maret, di pas-pas bulan-bulan suci Ramadan ini kan. Kemudian dari barang bukti yang kita sita itu tadi sudah saya sampaikan, itu kalau ditaksir harganya secara ekonomis sekitar 30M, ya, 30M. Karena 1 gram itu sekarang 1,3 gram, tadi kepala BNNP Jambi bilang 1,5 juta katanya, berarti nggak lagi harganya kan. Kalau ini itu kan 250.000, tapi saya lihat ini yang bagus ini padat isinya itu mungkin das 250.000, itu bisa saja nilainya das 30M. Kemudian masyarakat yang kita bisa selamatkan ini kan kalau itu sampai beredar ke masyarakat ada sekitar 114.512 masyarakat itu yang kita selamatkan. Jadi kita perannya di narkoba ini selain kerja juga ternyata banyak pahalanya juga, menyelamatkan generasi muda dari penyebaran narkoba. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko. Ia juga menambahkan, selain peran aparat penegak hukum, pencegahan narkoba juga memerlukan peran serta masyarakat. Dengan upaya pencegahan, ya, dengan preemptif dan lain sebagainya, ini tentunya nanti akan terus berkembang. Sehingga kami harapan kami, termasuk Polda Jambi juga, bersama-sama dengan Provinsi Jambi untuk mengimbau kepada masyarakat. Ya, mari bersama-sama memerangi narkoba. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.